Hai gamers, mari kita teruskan kembali Bowser's Fury. Dan seperti yang kalian lihat, ada beberapa yang bakal Om Owo selesaikan dulu. Mungkin kita bakal kembali lagi ke belakang sementara waktu ya. Karena ya apa ya, kayak masih ada yang kebuka lagi gitu loh. Kucingnya kenapa nih? Hei kucing, semoga dia nggak apa-apa ya teman-teman ya. Gua coba lihat di sini ada sesuatu juga. Kayak ada wahana baru gitu loh. Hurry, hurry, jump fast, jump high. Nah, ini dia dari atas sana. Kita bakal menuju ke sana gamers. Let's go dalam 20 detik ke depan. Oh, siap sih. Oke ya. Kita siap, kita siap. Salah. No. Terus kesini dulu ya kan. Kesini dulu, naik ke atas, terus lompat lagi. Lompat lagi, 2 dan 1, tidak. Pas. Mantap. Purify satu tower lagi. Karena kita butuh kayak apa? 15 ya. Kita baru dapat 7 sekarang. Pelan-pelan aja. Kita akan main dengan cukup santai. Oh, jadi ada beberapa juga yang sembunyi waktu lagi disaster strike gitu loh. Banyak banget sih, bos. Oke, Mas Omawa kembali ke belakang. Mau nyoba buat menyelesaikan semuanya yang ada di belakang-belakang sini. Tuh lihat, ada yang dikunci gitu loh. Makanya kita kembali ke belakang. Jadi kunci sekarang. Ini gimana nih kuncinya? What is this? Entah itu buat apa ya. Nanti dulu, pakai yang ini aja. Yang banyak ya, kita hemat. Yang tidak kecelakaan. Oh, iya kalau mau naik gampang ke atas pakai kucing. Ada juga. Nice one. Kira di mana ya gambar saya kuncinya? Tampol aja sih. Oh, bisa fly. Oh, I see. Wow. Ke atas lagi kah? Oke, gamers, kita ke atas. Ada sesuatu di atas ini. Terus mana lagi kita, guys? Ah, itu dia kuncinya. Dapat. Ini dia kuncinya. Kuncinya kita bawa ke bawah ya, untuk buka jalan di sana. Permisi. Ayo. Nah, itu caranya. Alright. Apakah bakal kebuka jalan lagi gitu buat kita lihat? Oke. Dan di sana udah, berarti kurang satu yang di sini. Hurry, jump fast, make the light shine. Jadi ke sana tuh loh, ke sana masih ada lagi. Set, let's go. Oh, dia terkunci. Ini ada kuncinya lagi. Kita cari kunci aja. Cari kunci tuh gak segampang yang kalian lihat, oke? Ahai. Ahai. Mana ya bisa di skip gak ya ini? Gimana gamers? What do you say? Om Owo suka banget main Genians. Sabar. 1, 2, 3. Oke. Harusnya kuncinya ada di atas lagi ya. 1, 2, 3 tuh dia kuncinya ada di atas sana.
Tinggal pertanyaan kita bagaimana naiknya. Harusnya naiknya pakai kotakan ini, bukan ternyata. Oke, di atas juga ternyata masih ada sesuatu gitu. So how kita kesana? Oke, let's go, kita coba. Tolong. Mana cara naiknya? Di belakang kah? Oh. Oke, okay. Let's go gamers. Aduh, tidak. Kita tinggal ke bawah. Nganter kunci. Jangan kayak orang susah. Yes. Dapat dah kuncinya. Semuanya udah selesai map-mapnya. Gamer sebentar, tahan dulu. 5-cat shards ini adalah kayak kita harus ngumpulin yang merah-merah itu 5 biji baru kita bisa dapetin satu. Kayaknya itu akan menjadi opsi terakhir dari Omawa untuk nge-clear dari mini games-nya ya. Mending kita langsung ke sini aja, ke Bully Cat Bullies. Nanti di bagian depan sana. Sebentar, mau main-main sama dia. Hui. Sebenarnya masih ada satu map lagi, kenapa gue udah pakai dia ya? Apalah ya. Coba dulu gamers, kita coba dulu, santai aja. Nice one. Di mana sekarang? Oh my god. Oh, mama malah ke tempat baru loh, gak pengen kesini padahal gak apa-apa. Kita coba lihat tempat barunya seperti apa. Hai. Di stand ini ada sesuatu. Tetap ke atas ya. Tetap ke atas. Ayo. Kita ke atas. Ah. Make the lighthouse shine. Sama lah ya, mirip-mirip lah ya. Menurutku kita bakal naik ke sini. Skateboard yuk. Wih. Nah, yang kayak 5 shard itu ini. Ini loh. Nice. Oke, okay. Do you ready? Let's do this, boy. Aduh, salah dong. Aduh, salah lagi. Ah, shardnya lepas. Tidak. Tidak, kita gagal dapetin banyak shard. Tidak, aku terjatuh. Oh my god. Wow, susah banget. Aduh, susah banget tuh. Oke, enggak apa-apa, masih dapat lagi. Sampai gagal. Nice one. Oke, jadi jumlah-jumlah shardnya tadi Om udah lihat ada 4 yang kelihatan, kurang satu lagi sebenarnya. Kok kita kembali lagi gitu. Turunlah. Tuh di sana ada Dino Park juga loh. Lihat enggak tuh? Lihat tuh. Wih, keren banget, keren banget. Alright, kita teruskan aja ya. Ke bawah kah kita? Coba Om Awa lihat mapnya dulu sekarang gitu loh. Karena yang ini nanti, belum sekarang seharusnya. Tapi coba kita ke sana. Oke, dia punya track sendiri. Dia punya track sendiri. Terus kanan tas, naik ke atas, di ujungnya ada gituan. Siap. Coba ya, coba ya. Kita punya waktu ini, time base pasti bisa. Pede aja dulu, pede aja dulu. Gak apa-apa sih. Gak dapet semuanya. Oke, very good ya. Very good. Oke. Okay. Gak apa-apa, gamers. Gak apa-apa. Bagus banget. Mungkin mumpung kita kembali ke sini ya, 5-cat nggak bakal blue coin basal aja ya. Blue coin basal yang kita bakal ambil di sini tempatnya. Oke. Okay. Ambil, fokus, lurus aja nih. Oke, okay, bisa. Bisa. Yeah.
Oke. Busur jangan keluar ya. Nice. Bisa. Pelan-pelan. Tidak begitu caranya, Bu. Bentar, kita coba keluarkan satu dulu. Kasih saya jamur. Jamur pembesar. Bisa. Bisa. Yes. Gagal ya. Oke. Okay. Oke, kita skip dulu, kita teruskan di sini ya. Siapa tahu ada yang bisa kita dapetin juga. Oh, gila, game ini buat setrok. terus kah? Oke, kita terus aja. Di sini harusnya ada sih. Yuk. Oke, okay, clash with cat boom boom. Mana cat boom boom? Oh, kita bisa masuk ke dalam. Oke, okay, satu. And where is the cat boom boom by the way? Yang udah bilang cat boom boom juga gak kelihatan, guys. Berat banget, berat banget. Mana ya itu ya? Well, sini loh guys. Nah. Nah. Ada jalan di sini. Hai! Lawan kucing. Waduh, 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 waduh. Santai, santai, santai. Satu. Aduh. Oh, bahaya nih, bahaya. Kita harus sering-sering muter-muter map. Bonyok dia digebukin. Ayo, gebukin terus ya. Oh, invincible. Siap. Bisa hilang, guys. Gak apa-apa, saya diikutin terus tuh di atas tuh. Kita jadi tahu kan. Terima kasih. Akhirnya dapat satu lagi setelah bersusah payah, setelah berjuang. Oke, dapat lumayan banyak, lumayan banyak. Bentar mau lihat ada gambar ini. Kita pasti bisa naik ke atas. Buat manjat. Pengen tahu ya dari atas itu pemandangannya seperti apa. Set. Power up-nya kita tuh memang udah dipersiapkan sama doi. Thank you. Tinggal 4 juga pas banget ya. Oke, di bawah sana ada satu. Terus buat yang lain-lainnya nggak terlalu kelihatan sih. Nggak terlalu kelihatan. A few moments later. Gimana cara flingnya? Oh, gitu caranya. Tidak, kita harus kejar dia. Kejar. Waduh, udah hampir kejar-kejaran. Terus masih ada ini lagi. Apa namanya? Hujan api dari atas. Woi, tunggu. Kelinci gila. Kelinci gila. Nice one. Nice one. Dia capek sama kita. Dia keluar, kita malah kejar-kejaran. So, masih kurang satu lagi. Masih kurang satu lagi. Di dalam sini ada. Kita coba cari tempat yang baru aja sih. Nah, ini coba. So close yet so far. Ingat ya. Ingat gamers, kita kurang satu untuk bisa dapetin. Ya, itu dia. Langsung ada di depan kita. Oh, so close yet so far. Baiklah. Bentar. Kan gak ada jalan masuk. Bener-bener gak jalan masuk itu. Really? Ini gimana nih caranya?
Oh, ada jalan untuk lewat atas. Lewat atas saya melihatnya. Ini lagi apa lagi sekarang, ha? Gak bisa masuk pertama sekali. Oke, oke. Enggak apa-apa. Bakal naik lagi enggak dia? Ya udah ke sana deh, berenang deh gue deh. Berenang deh. Oke. Oke, cepatnya naik ke atas. Oke. Jangan sampai ketinggalan. Satu, dua, tiga. Finally ya, catch Shen juga. 15 nih udah nih. Gigabelnya ada di mana by the way? Gigabelnya di belakang sana. Lumayan jauh. Hey, kamu bantu saya ke Gigabel sekarang. Bantu om-om ini untuk kembali ke sana. Kita lihat lagi mapnya. Gigabelnya di tengah-tengah, jauh sekali. Langsung menuju ke sana, gamers. Ini dia Gigabelnya. Ini 15 ini perjuangan panjang. Pakai banget ya. Wins Gigabel. Yuk. Gimana cara? Yo, duel lawan Koopa. The Big Meong is here. Big Meong. Masih sama kah vibe-nya? Oh, beda dikit ya. Dia bisa guling-guling sekarang. Kayak lebih agresif aja gitu. Oh, galak banget kayaknya, takut. Oke, Doi ada di sebelah. Doi masih kembali lagi. Biasa kah? Mau bakar kah? Oke, seperti biasa. Biasa kita ke paling ujung sini lagi, yang dimana tempat yang paling nggak bisa dicapai sama dia. Mau lompat kah ke atas? Masih sama ya. Jadi dapat tambahan satu movement baru Doi. Sama. Darahnya juga lebih banyak kayaknya. Emang nggak bisa diapa-apain pada dasarnya. Enggak. Gue mau ngambil. Gue mau jadi kucing lagi. Biarkan saya menjadi kucing. Gila. Wow, bahaya sekali. Oh, kalau kita inyak minyaknya ini kita nggak bisa lari terlalu cepat. Stick saya sudah mulai geter-geter gak jelas. Oke, dia bakal kembali lagi ke belakang. Kita langsung menghindar ke paling jauh kanan ya. Sampai kepalanya nggak bisa geser ke sini. Nice. Lompat-lompat lagi. Mau deket-deket. Alright. Boleh nih kita berantem sama dia. Aduh, hampir. Sabar dulu. Astaga, ditabrak, nggak apa-apa. Ya, di kucing lagi. Wah, ini bossernya yang ini ganas banget, galak banget. Sabar ya. Wah, dapat dong jadi orang dong kita. Gak apa-apa guys. Kalau jadi orang ini sisi plusnya mungkin waktu kita lagi tunduk. Itu lebih apa namanya? Lebih sakit damage-nya. Coba lihat ya. Enggak juga sih. Oh, dia masih setengah HP, belum langsung mati. Masih ada lanjutannya. Oke, ada lagi. Dia masih kabur. Tuh, 20 guys. Masih kurang 5 gamers untuk kita bisa kalahin dia, benar-benar kalah. Coba mau lihat
Dari mapnya ada satu di sini, dua. Oh sorry, ini juga belum. Ini juga belum. Blue coin itu susah banget tadi, mau sudah coba. Yang di sini udah bersih semuanya. Ya ini 5, 5. Oke. Thank you buat yang sudah mampir. Like, share, subscribe saja. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk Super Mario Bowser's Fury. Bye.